sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Larangan mudik 2021 telah selesai diterapkan untuk menekan angka penyebaran COVID selama libur Lebaran. 2019, jumlah pemudik dapat mencapai 23 juta jiwa pada libur Lebaran. Tahun 2020, ketika awal COVID merebak, angka total pemudik turun drastis hingga mencapai 99% dari total pemudik 2019. Di 2021, jumlah pemudik kembali meningkat, mencapai 1,5 juta jiwa. Menurut rekapan hasil operasi ketupat 2021, terdapat 3 pelanggaran selama penerapan aturan mobilitas, yaitu pelanggaran lalu lintas, protokol kesehatan, dan travel gelap. Sanksi yang diberikan berupa tilang sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diputar balikan. Selamat malam pemirsa. Fakta Bicara edisi Senin 24 Mei kembali hadir menyapa Anda. Malam ini bersama sejumlah narasumber terpercaya, kita akan mengevaluasi pasca aturan mobilitas Lebaran 2021. Bersama saya, Salsa Tabayuni dan Septian Yusuf. Inilah Fakta Bicara. Bicara hukum, bicara fakta. Memang menjadi tradisi ya bagi masyarakat Indonesia untuk pulang ke kampung halaman bertemu keluarga juga saudara. Namun juga kira tahun kedua masa pandemi COVID-19 ini secara ketat oleh pemerintah. Berdasarkan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021, mudik kita ini ditiadakan sejak 6 hingga 17 Mei. Tak tanggung-tanggung Yusuf, larangan mudik berlaku untuk moda transportasi darat, laut maupun udara. Data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tahun ini ada 1,5 juta orang melakukan perjalanan mudik meninggalkan Jabodetabek. Sama masa lalu masih diberlakukan larangan mudik. Namun jumlah pemudik tahun ini turun yaitu pada angka 7%, di mana pada perkiraan awal yaitu 33% masyarakat akan melakukan mudik. Yang dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1,7 hingga 1,8 pemudik. Ya, untuk mengetahui data lebih lanjut, kita akan membahas ketika aturan ini dalam mengatasi mobilitas masyarakat di masa libur Lebaran. Pemirsa juga dapat bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom Instagram kami di @edia.com. Terlebih dahulu saya mengingat beberapa sumber kami yang telah terhubung secara virtual. Yang pertama yaitu Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Iswadi Putra. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore, Pak Yusuf, Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Trubus. Dan saya juga akan menyapa Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Kabar baik, Pak Trubus? Mohon maaf, Pak Trubus sepertinya belum dinyalakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Salsa, kepada Pak Mas Yusuf, dan yang terhormat kepada Pak Iswandi yang kami hormati. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Bapak. Dan pemirsa, sebelum kita akan berbincang dengan Pak Iswandi dan juga Pak Trubus, kita coba simak bersama grafis terkait jumlah kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Pemirsa, momen peningkatan kasus positif COVID-19 yang harus kita antisipasi adalah pada 10 hingga 14 hari atau minimal 3 pekan setelah libur panjang. Seperti yang disampaikan para epidemiolog, tidak langsung setelah Lebaran.
Salah satunya hari ini, tanggal 24 Mei, yang berarti sudah 11 hari sejak Lebaran. Kita lihat pemirsa, setelah berada pada angka 2.385 pada 15 Mei, kemudian mulai merangkak naik, walau tidak terlalu signifikan ya. Namun pada 20 hingga 23 Mei, kenaikan mencapai angka 5.000. Secara berturut, yaitu pada 23 Mei menyentuh angka 5.280 kasus. Dan saya langsung akan berbicara dengan Pak Trubus. Pak, dalam surat edaran Kepala Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021, mudik sudah dilarang. Tapi masih ada yang lolos, dan karena masyarakat ini masih mencari celah begitu, mencari jalan tikus, kemudian juga berusaha menghindari petugas. Bagaimana penilaian Anda tentang efektif tidaknya aturan ini? Iya, menurut saya SE gugus tugas COVID nomor 13 itu sebenarnya sifatnya bukan pelarangan tapi pembatasan. Jadi ini, karena pembatasan sehingga masyarakat itu menanggapinya hanya tanggal 6 sampai tanggal 17 saja yang dilarang gitu. Tetapi kemudian ada revisi terhadap SE 13 itu, di mana kemudian ada pengetatan, yaitu dimulai tanggal 22 April kalau nggak salah itu, sampai tanggal mendekati tanggal 5 lah, tanggal 5. Nah, oleh karena terjadi perubahan di sini, kemudian publik juga, para elit juga terjadi kesimpangsiuran atau kebingungan di dalam mau menerapkan tentang mudik, karena persoalannya sebelumnya itu melalui Menteri Perhubungan itu sebenarnya awalnya itu dinyatakan mudik itu boleh gitu. Kemudian satu minggu lebih, hampir dua minggu kemudian melalui Menteri PMK, yaitu Pak Muhajir Effendi, menyatakan bahwa mudik itu ditiadakan. Tetapi kemudian nggak lama muncul lagi surat edaran gugus tugas COVID-13 itu yang menyatakan bahwa tanggal 6 sampai 17 itu dilarang mudik. Nah, ini publik kemudian menafsirkan bahwa mudik itu hanya dilarang pada tanggal 6 sampai tanggal 17. Artinya kalau mudik sebelum tanggal 6 itu masyarakat diperbolehkan. Dan kebetulan ada beberapa elit daerah ya, misalnya Gubernur Banten, Gubernur DKI juga, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur juga sama, itu menyatakan bahwa silakan kalau mau mudik sebelum tanggal 6. Jadi masyarakat itu pada ingin umumnya menafsirkan tanggal 6 itu sebelum tanggal 6 boleh mudik. Karena kita lihat masyarakat berbondong-bondong mudik, tetapi sebenarnya lebih bersifat sementara. Karena apa? Karena kita lihat bahwa sesungguhnya kenaikan mudiknya juga tidak terlalu signifikan, tidak seperti yang ditengarai sejak awal bahwa ada sekitar 27 juta yang akan meninggalkan DKI Jakarta waktu itu dan Jabodetabek, tetapi ternyata hanya 1,5 lah ya, hampir 2 jutaan. Artinya apa? Kebijakan ini ya setidaknya masyarakat itu sudah memahami ya, walaupun tidak efektif tetapi memahami tentang pembatasan itu. Satu, bahwa masyarakat kita itu sudah sadar mengenai prokes gitu ya, prokes. Kemudian yang kedua, sudah melaksanakan vaksinasi. Ya Pak, jadi tadi saya garis bawahi ada opinion leader ya Pak, yang kemudian menyatakan tidak apa-apa untuk kita mudik sebelum tanggal 6. Akhirnya masyarakat juga mau gitu dan melaksanakan mudik sebelum tanggal 6 di masa pengetatan. Jadi pada akhirnya, jika dibandingkan tahun lalu, larangan ini apakah memang masih dikategorikan efektif? Karena kan kalau tahun lalu itu memang sudah dikatakan tidak efektif, ada peningkatan 90% untuk kasus COVID hariannya. Bagaimana Pak? Ya, kalau dilihat secara aturannya ya, di formulasi kebijakannya, itu sebenarnya antara tahun lalu dengan Lebaran tahun sekarang justru sebenarnya ketat tahun lalu. Jadi tahun lalu itu ya, itu DKI Jakarta dengan peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 itu hampir melaksanakan yang namanya PSBB ketat. Jadi tidak ada orang mudik, hanya kemudian memang waktu itu ya pemahaman masyarakatnya tentang prokes juga belum banyak tahu, vaksinasi juga belum ada, sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya melalui jalan tikus ataupun jalan-jalan yang mereka lalui dengan segala cara lah ya, udara ya, melalui udara maupun laut juga mereka meninggalkan ibu kota waktu itu secara berbondong-bondong. Nah, inilah kemudian dampak yang kita terima adalah bahwa ada kenaikan 93% penularan COVID
pada tahun lalu. Nah, untuk tahun sekarang ini memang sebenarnya lebih longgar karena pemerintah menghendaki satu pembatasan saja, bukan pelarangan, meskipun aturannya itu sebenarnya cenderung plin-plan gitu ya, plin-plan, berubah-ubah, inkonsisten, ambigu juga gitu ya. Ada itu dan paradoks juga, dari satu sisi melarang mudik tapi tempat wisata juga dibuka, tempat-tempat ibadah juga dibuka. Kalau kaitannya dengan penanganan COVID itu sendiri memang terdapat hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, Mbak. Hanya persoalannya kemudian yang tahun sekarang ini memang aturan yang ada lebih menekankan kepada pembatasan. Dan kalau kita lihat SE 13 itu sendiri, sebenarnya aturannya itu dibolehkan untuk mereka pemudik itu dengan mobil pribadi ya. Mobil pribadi itu antara lain adalah bebas tes COVID dan ada surat keterangan tertentu gitu ya, artinya ada yang berkebutuhan khusus lah, kira-kira gitu. Tapi belakangan juga ada kebijakan muncul yang aneh gitu, misalnya mereka yang mobil pakai stiker, bis-bis yang pakai stiker juga dibolehkan mudik. Nah, ini yang menjadi sempat terjadi heboh juga di masyarakat, polemik begitu, Mbak. Baik, Pak Trubus. Dan tadi sudah ada saya garis bawahi bahwa adanya peraturan yang kemudian pelan-pelan dan beberapa evaluasi lain dari Pak Trubus. Kita akan berbincang dengan Pak Iswandi juga terkait evaluasi ini, tapi setelah jeda pariwara. Fakta Bicara akan kembali, tetap di Fakta Bicara, Bicara Hukum, Bicara Fakta. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, aku sehat. Ibu gimana kabarnya? Ibu juga alhamdulillah sehat. Kamu ada rencana mudik? Iya Bu, aku pengen banget mudik. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut Ibu, tahun ini kamu gak usah mudik dulu deh. Lagian kondisinya gak memungkinkan. Takut banyak kerumunan, Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Yah, gagal lagi dong aku mudik tahun ini Bu. Tapi ada benernya juga sih kata Ibu, kalau udah kondisi memungkinkan aja aku pulangnya. Ya udah, Ibu, Ayah sama keluarga jaga kesehatan ya, Bu. Iya, kamu juga jaga kesehatan ya. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti apa pandangan mereka, mari kita simak tayangan berikut ini. Tidak setuju dengan adanya larangan mudik. Jika hal ini berkaitan untuk menekan angka penyebaran COVID, lantas mengapa wisata-wisata malah dibuka? Bukankah jika dalam keadaan seperti ini wisata dibuka, maka juga akan menyebabkan peningkatan wisatawan, yang hal ini juga dapat meningkatkan penyebaran COVID. Karena kami hidup berdasarkan mobilitas masyarakat, berdasar pergerakan manusia. Dan kami, kalau dibicara kesehatan, kami sudah siap, yang sudah kami lakukan tiga hal tadi. Tapi kalau ini dihambat, lalu solusinya apa pemerintah? Kami butuh hidup. Pemerintah mengatik untuk pemerintah daerah, tapi tetap diperbolehkan untuk wisata di daerah tersebut, ya masyarakat yang domisili di daerah tersebut tetap dapat mengunjungi wisata dengan protokol yang tentunya ketat dan fungsinya untuk menjaga roda perekonomian di daerah supaya tetap berjalan dan tidak melupakan sisi kesehatan yang ada.
Pemirsa, kita lanjut perbincangan masih tentang pembahasan evaluasi pasca aturan mobilitas Lebaran 2021. Wisata yang dibuka dan mudik yang dilarang. Bagaimana kualisme kebijakan ini berjalan dalam mengatur mobilitas masyarakat? Pertama, saya akan ke Pak Ipandi terlebih dahulu. Mas, kita melihat tayangan tadi. Bagaimana Anda menilai kebijakan dari juga mudik ini dari segi pemerintah dalam mengatasi mobilitas masyarakat? Setelah kita melihat tayangan Fox Pop tadi ya Pak, mengenai evaluasi dari dan juga dualisme kebijakan yang ditanggapi oleh masyarakat, saya ingin mendengar tanggapan mana Anda menilai dualisme kebijakan ini Pak, dalam pembatasan mobilitas masyarakat dari segi pemerintah. Halo. Baik, terkait dengan dualisme, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2001 di mana isi atau amanat yang terkandung di dalamnya itu hanya bersifat pengendalian transportasi pada masa mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentunya dalam pelaksanaan di lapangan itu bersifat humanis dan persuasif. Seperti itu loh, Mas Yusuf. Baik, berarti memang seperti yang sudah direncanakan dari awal, bahwa sifat dari peraturan ini adalah bersifat humanis demi membatasi mobilitas masyarakat, begitu ya Pak? Oh, iya, siap. Demikian Pak Yusuf. Pak, ya. Ingin mendengar tanggapan dari Pak Trubus. Bagaimana Pak tanggapan Anda mengenai dualisme kebijakan ini dari sisi pengamat kebijakan publik? Ya, menurut saya adanya dua aturan yang sebenarnya menurut saya sih kurang selaras gitu ya. Itu menyebabkan publik memahaminya bingung gitu ya, bingung antara mudik dan tidak. Nah, tetapi yang terjadi memang masyarakat karena melihat istilahnya horornya ya kan penularan COVID di masa sebelumnya, yaitu masa libur Nataru, namanya Natal Tahun Baru. Nah, masyarakat kemudian melihat bahwa itu lebih baik tidak mudik gitu. Nah, ini juga mengindikasikan memang masyarakat melihat persoalan mudik ini sebagai sesuatu yang kurang jelas gitu, artinya membingungkan itu tadi. Jadi masyarakat sebagian menilai dibolehkan mudik, ya mudik, kalau nggak boleh ya nggak boleh, jadi jelas ya atau tidaknya. Tetapi ya kita memaklumi bagaimanapun juga pemerintah mengambil jalan tengah, karena persoalannya kalau misalnya betul-betul mudik dilarang, dikunci, itu akan menimbulkan situasi gejolak di masyarakat, karena mudik itu tidak semata-mata persoalan transfer ekonomi, tapi juga ada persoalan di situ, ada hal spiritual dan ada kultural Buddha pula nilainya. Ya. Baik pemirsa dan juga Pak Trubus dan Pak Iswandi, kita tahan dulu obrolan ini karena sesaat lagi Fakta Bicara akan hanya di Media Kita TV. Thank you.
Masih bersama kami di Fakta Bicara, Bicara Hukum, Bicara Fakta. Setelah aturan larangan mudik berjalan dari 6 hingga 17 Mei dan masih banyak pemudik yang lolos, bagaimana antisipasi pemerintah Ya, tampaknya rekan saya sedang terkendala sinyal. Saya akan langsung ke Pak Iswandi. Pak, pemerintah sempat menyatakan melalui juru bicara Satgas COVID-19 tentang penerapan larangan mudik 2021, itu Pak Wiku Adhisa Smito pernah menyampaikan bahwa adanya prestasi dan juga angin segar dari penerapan mudik 2021. Dari pemerintah, apa evaluasi yang bisa disampaikan oleh pemerintah dan juga apakah akan ada kebijakan dari evaluasi-evaluasi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Salsa. Sebelumnya diklarifikasi terlebih dahulu, Mbak. Kebijakan yang diambil itu bukan larangan mudik secara total. Jadi melainkan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Jadi ada tiga fase. Pertamanya itu fase pramudik, yang kedua itu fase peniadaan mudik, dan yang ketiga adalah fase pasca mudik. Sebagaimana tertuang dalam PM 13 Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2021 dan surat edaran Satgas COVID-19 tahun 2021, di mana pemerintah itu membatasi pergerakan orang agar peningkatan kasus atau mencegah peningkatan kasus penularan COVID-19 serta masih mengakomodir pergerakan tertentu yang bersifat mendesak, tentunya dengan persyaratan yang ada sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundangan yang ada. Demikian, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Iswandi. Baik, saat ini Salsa dan juga pemirsa, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kolom Instagram kita di @mediaketakrop. Dari @jeliastata, pertanyaannya, apakah memang lebih baik jika dilakukan PSBB lagi karena melihat banyak kasus akibat libur panjang ini dari libur Lebaran? Silakan ditanggapi oleh Pak Trubus. Iya, menurut saya memang kalau lihat kita menerapkan PPKM Mikro ini tidak berjalan efektif, ya artinya mobilitas masyarakat juga masih tinggi, ya dari mana kemudian memang pemerintah sendiri memberikan ruang dengan kebijakan membuka tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat perpusat perbelanjaan lah misalnya gitu, maka yang terjadi adalah masyarakat itu masih bermobilitas. Karena itu penerapan PPKM Mikro menurut saya tidak efektif, kita kembalikan kembali kepada yang namanya PSBB, tapi PSBB-nya PSBB ketat. Nah, cuman masalahnya PSBB ini kan sifatnya wilayah, ya, sifatnya kewilayahan gitu. Tidak kalau PPKM Mikro itu hanya membatasi pada tataran RT RW gitu, yang lokal misalnya RT RW-nya ada 5 rumah atau 5 orang yang terpapar COVID, maka dikatakan itu zona merah. Nah, sementara kalau PSBB ini kan sifatnya satu wilayah. Nah, oleh karena satu wilayah atau satu entah itu kabupaten atau provinsi atau kota, maka memang ini kewenangannya ada di tangan pemerintah pusat sesuai dengan PP 21 nomor 22 tahun 2020, ya PP 21 2020 tentang PSBB, dan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, maka kewenangannya ada di Kementerian Kesehatan, artinya di pemerintah pusat, izin mengenai PSBB. Sehingga kalau menurut saya memang ini kita harus menerapkan PSBB lagi, dalam arti bahwa harus mempertimbangkan ekses dari dampak PSBB itu. Karena eksesnya ini juga kalau misalnya dilakukan secara ketat, misalnya Jakarta pernah menerapkan ketat, itu dampaknya ke perekonomian sangat terasa atau sangat signifikan. Nah, itu yang harus dilindungi, karena masyarakat kemudian tidak bisa beraktivitas dan ekonomi lama-lama mendekati lumpuh. Nah, di satu sisi pemerintah juga tidak punya
kapasitas ya, tidak punya kemampuan untuk memberikan satu apa jaring pengaman sosial atau social network, entah itu bentuknya bansos atau apa, yang apalagi sifatnya sesuai dengan yang ditutup di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Di situ harus mencukupi semua kebutuhan apa kebutuhan masyarakat, termasuk hewan-hewan sak ternak-ternaknya itu ya. Itu kan masyarakat apa pemerintah berat di situ. Nah, kemudian dipilihnya PSBB. Nah, karena itu kebijakan PSBB menurut saya memang tataran ini perlu diterapkan lagi dengan memperhatikan bagaimana persoalan-persoalan ekonomi, paling tidak pembatasan misalnya untuk kantor. Kantor ini sebelum apa Idul Fitri, kantor-kantor di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan pula penularannya ya. Ini jadi catatan juga. Karena itu perlu dilakukan apa pengetatan lagi terhadap PSBB. Kemudian ada beberapa wilayah yang kemudian juga mengalami kenaikan signifikan pula ya sebelum bulan puasa. Nah, baik, ini berarti memang PSBB relatif efektif untuk itu. Nah, untuk itu kemudian Kementerian Perhubungan juga sudah mendukung mengenai apa namanya kebijakan tentang moda transportasi secara baik, di mana mobilitas itu tetap ada, perekonomian tetap jalan, tetapi masalah COVID-nya bisa ditangani. Saya rasa itu, Mas. Ya. Baik, Pak Trubus, terima kasih. Jadi itu jawaban untuk Ed Yelias Tata. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber sebagai evaluasi closing statement dari pembahasan kita pasca aturan mobilitas. Terlebih dahulu saya akan ke Pak Iswandi. Silakan Pak Iswandi, singkat saja Pak. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Dalam kesempatan ini, marilah kita dalam pelaksanaan pencegahan peningkatan kasus penularan COVID-19 tentunya selalu mengedepankan protokol kesehatan. Baik itu memakai masker, kemudian mencuci tangan, memakai sabun dan membilas dengan air yang mengalir, kemudian juga dengan tetap menjaga jarak, serta yang paling utama adalah menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi dengan rekan-rekan atau keluarga atau berkerumun seperti itu. Selanjutnya adalah di dalam perjalanan tentunya pastikan terlebih dahulu untuk membawa dokumen perjalanan berupa hasil bebas atau negatif dari COVID-19. Demikian Mas Yusuf. Terima kasih Pak Iswandi. Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya memang ini harus ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam hal apa namanya penanganan COVID ya, kaitannya dengan mudik. Nah, yang pertama tentu ini karena kebijakan itu selalu sejak kita mengalami apa namanya pandemi, itu hampir semua kebijakan sifatnya top down. Jadi sifat kebijakan top down itu memaksa. Nah, memaksa maka yang terjadi masyarakat ya ada yang mau, ada yang tidak, itu sifat top down. Nah, tentu itu kemudian nanti kebijakan itu kalau bisa itu mulai dilakukan dengan melibatkan banyak unsur masyarakat, komunitas juga dilibatkan. Artinya di situ sifatnya juga ada bottom up-nya gitu ya. Jadi kebijakan tidak melulu top down yang sifatnya, nah yang kedua kebijakan kalau bisa dibikin yang konsisten, tidak berubah-ubah, tidak ambigu, tidak paradoks gitu ya. Jadi terintegrasi secara baik antar baik di dalam tingkat undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri maupun sampai ke tataran surat edaran. Kalau surat edaran kan sebenarnya bukan peraturan itu. Surat edaran itu hanya sebagai apa namanya himbauan lah, instruksi yang sifatnya apa bisa dipatuhi bisa tidak gitu. Nah, yang kedua menurut saya kaitannya dengan COVID ini tentu penegakan protokol kesehatan. Itu prokes itu melalui 3T ya. 3T itu harus ditegakkan lagi ya. Jadi kebijakan 3T, tracing, testing, dan sebagainya itu treatment itu harus dilakukan. Karena tujuan kita adalah memutus mata rantai penyebaran COVID, bukan membatasi orang untuk bermobilitas. Kalau membatasi orang mobilitas, kita melanggar apa namanya Undang-Undang Dasar 45. Karena itu yang penting adalah bagaimana kita keselamatan publik adalah yang terutama, yang prioritas. Dan saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih kepada Pak Iswandi dan juga Pak Trubus yang telah bergabung bersama kami dalam Fakta Bicara malam hari ini. Selamat beristirahat dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Pemirsa, tak terasa perbincangan ini sudah berjalan di penghujung waktu. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Septian Yusuf, dan kerabat saya, Salsa Tabayuni, pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus saksikan Fakta Bicara setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat di Media Kita TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak Iswandi.
kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun menunggu ku akan pulang lepas semua kerinduan.